Partai Persatuan Pembangunan akhirnya membatalkan koalisi dengan Partai Gerindra dan masih terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun. Keputusan muktamar di Bogor ini membuat tiket pencapresan Prabowo Subianto saat ini masih jauh dari aman. Selain memutuskan islah dan mempercepat muktamar, Mukernas P3 di Puncak Bogor, Jawa Barat juga melahirkan rekomendasi pencabutan dukungan terhadap Partai Gerindra. Ini artinya P3 belum memutuskan dukungan terhadap calon presiden tertentu. P3 juga membentuk tim Majelis Musyawarah Partai yang bertugas membangun komunikasi dengan parpol lain untuk mencari dukungan. Hasilnya nanti akan dibahas dalam Rapimnas untuk memastikan arah final koalisi. Dibanding partai lain, P3 terbilang lambat dalam menentukan arah koalisinya. Pasalnya, di saat partai lain mulai melakukan lobi-lobi politik, partai berlambang Ka'bah itu malah terlibat dalam kisruh internal mereka. Gerindra pada dasarnya kepada Gerindra, saya kira posisinya akan kita bicarakan kemudian pada saat Rapimnas nantinya. Tetapi komunikasi secara formal akan dibangun oleh Majelis Musyawarah Partai yang terdiri atas 10 orang sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 Anggaran Rumah Tangga, yang nantinya akan membuka komunikasi bukan hanya kepada Partai Gerindra dan Pak Prabowo, tetapi juga kepada seluruh partai politik dan bakal capres yang dan Partai Persatuan Pembangunan menyatakan diri siap untuk membuka diri, siap bekerja sama tanpa sekat-sekat dan batasan-batasan partai nasionalis.